Hop-hop suka main bersama. Menari melompat tinggi. Mengepakkan sayap hop-hop-hop. Lihat dia pintar sembunyi. Hop-hop si burung hantu. Ada gerobak es krim parkir di depan rumah Hop-hop. Para semut mencoba mencuri es krim. Para burung tidak senang melihatnya. Mereka ingin memainkan sendiri mainannya. Hop-hop, es krim rasa apa saja yang kamu punya? Strawberry. Pisang. Oh, Pek-pek merebahkan gerobak itu. Itu bukan mobil, itu gerobak. Gerobak juga punya roda. Satu, dua. Tiga, empat. Para burung mainnya seru sekali. Gerobak berputar ke sana kemari, seperti mobil. Dan mereka mendorong dan menaikinya bergantian. Maju, dorong. Oh. Berhenti, Pek-pek. Kamu sudah tidak bisa naik lagi. Bam. Kamu baik-baik saja, Pek-pek. Hop-hop akan memperbaiki gerobak itu sekarang. Yang mana rodanya? Perhatikan roda yang masih di gerobak. Yang ini. Benar. Tangkap rodanya, Pek-pek. Hap. Tidak bisa. Pek-pek kurang kuat. Palu. Bagus, Hop-hop. Boom! Dan selesai. Bagus sekali, burung. Sekarang kita bisa main jual-jualan es krim. Ayo kita atur semuanya. Gelas es krim. Lollipop dan popsicle mainan. Payung pelindung sinar matahari agar es krim tidak meleleh. Hop-hop, si penjual es krim sedang bekerja. Dan Pek-pek menemaninya. Cepat! Es krim, lollipop. Popsicle. Semut, kalian mau beli popsicle? Mereka menolak. Hah, Pek-pek menawarkan es krim ke kumbang. Dia menolak. Para burung akhirnya membeli sendiri jualan mereka. Mereka berpura-pura makan es krim mainan. Hop-hop, kamu mau kemana? Si burung hantu kecil mengambil es krim betulan dari kulkas. Pek-pek, ini untukmu. Apa kita bagikan ke semut juga ya? Siapa yang mau es krim?
Kerja bagus, Hop-Hop. Selamat menikmati, burung kecil.